Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa dalam acara pelepasan ribuan mahasiswa Untirta yang akan menjalani kuliah kerja mahasiswa di Kabupaten Serang, di mana ada 1.011 mahasiswa terjun ke lapangan selama 1 bulan. Panji menilai peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk bisa diarahkan untuk mensosialisasikan dan membantu program terkait pembangunan di Kabupaten Serang. Temuan-temuan ilmu pengetahuan, apa ilmu pengetahuan sains dan teknologi, apa ilmu sosial dan humaniora, itu harus diterapkan di lapangan. Tridharma perguruan tinggi itu kan ilmu pengetahuan, bukan untuk ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan untuk diaplikasikan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Itu yang harus dilakukan di lapangan. Insya Allah yang bakalan kita terapin yang pertama, yang pasti ngebantu masyarakat, karena di Petir itu belum, di desa yang kami lakukan belum mengadakan pendataan penduduk ulang. Jadi kami akan ikut mendata pendudukan ulang. Juga kita bakalan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan juga tentang intoleransi antar agama. Para mahasiswa akan disebar ke 14 kecamatan di Kabupaten Serang selama 1 bulan. Meski dengan waktu yang sedikit, diharapkan peran mahasiswa bisa membantu dan diterima masyarakat. Makfiro, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.